Oke teman, ini pagi hari, sudah bangun. Hari hujan teman. Nanti kita akan lanjut ke sungai Menyang ini untuk mengecek jebat kita di sana. Kondisi air sungainya sudah surut teman. Lihat, kemarin pasang. Sungai ini cepat surut dan juga cepat sekali pasang teman. Ini sangat berbahaya jika berburu babi hutan ke sungai kami ini, yang namanya Sungai Menyang ini. Karena kondisi airnya dangkal, jadi kita tidak bisa menggunakan tempel teman. Teman, saya akan perlihatkan. Di sini ada sarang babi hutan. Coba lihat. Nah, seperti ini, teman. Ini adalah sarangnya. Mereka ketika hari hujan, mereka akan buat sarang seperti ini. Ketika ada anaknya. Ini sarang babi hutan, teman. Oke, teman, lihat. Ini jedat kita patah, teman. Sayang sekali. Lihat, teman. Wih, babinya tidak ada sini teman. Sayang sekali teman, putus teman. Lihat ini talinya. Mungkin ini digigit atau apa. Aduh, sayang sekali teman. Babinya sudah hilang. Ini besar babinya teman. Mungkin ini babi jantan nih. Lihat ini kayu. Lihat teman, kena gigitannya. Oke. Dan ternyata terdapat satu teman di sana. Oke. Itu anaknya. Ini mungkin induknya yang lepas tadi. Itu anaknya teman. Oke. Ini dia satu teman. Ini anaknya. Itu dia teman. Anaknya ini. Oke. Mantap. Ini dia. Anaknya. Kita biarkan di sini dulu. Nanti ketika pulang kita akan ambil ini anaknya. Oke teman, terdapat babi hutan. Dua sekaligus teman. Ini anaknya. Dapat lagi. Oke. Dan itu ada induknya teman. Oke. Oke lah, sok lah. Tadi induk babi ini tidak melawan karena dia posisinya terbaring teman. Dan orang yang menangkapnya. Iya, dan kawan saya ini yang pakai topi partai coblos nomor 1 ini sangat cepat, teman. Satu teman anaknya di sana.
Ini enaknya. Oke.
kedinginan teman. Lihat tangan saya. Kondisi hujan, pulang dari kondisi hujan. Akan melewati Wong Planok. Sudah sampai. Oke.